genderang perang ditabuh oleh jenderal tertinggi Iran. Kepala Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran Mayor Jenderal Hossein Salami menegaskan bahwa negaranya tidak takut untuk perang melawan Amerika Serikat. Pernyataan dari Jenderal Hossein ini disampaikan merespons ancaman dari Joe Biden bahwa pihaknya memutuskan respons terhadap serangan pesawat tak berawak yang menewaskan 3 tentara AS di Yordania. Jenderal Hossein menegaskan bahwa ancaman Amerika ke Teheran tak akan dibiarkan begitu saja. "Kami tidak membiarkan ancaman apapun tidak terjawab," kata Salami. "Kami tidak menginginkan perang namun kami tidak takut perang," lanjut dia. Sebelumnya, Biden menegaskan bahwa Iran bertanggung jawab memasok senjata dalam serangan pesawat nirawak terhadap pangkalan Amerika di Yordania. Sementara Teheran membantah terlibat dalam serangan pesawat tak berawak tersebut. Ketegangan antara Iran dan juga AS meluas seusai AS bersama dengan Inggris menyerang sejumlah pangkalan militer Yaman. Hal ini seusai Houthi Yaman menghancurkan seluruh kapal yang melewati Laut Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.